Tapi tidak tahu. Sabu itu berapa banyak? Doa dalam pasti apa? Hitam. Dari siapa nggak teh? Di mana ditaruh dalam lemari, di bokeh di mana? Nomor berapa lemarinya? Nomor 2. Gua dari atas. Iya, selain sapu apa lagi ada? Ya tahu mana? Ini namanya ini, Pak. Ini. Terus simpan di mana? Oh ini, di mana? Ya, kamar ini. Lagi kita saksikan, Pak. Saksikan ya, Pak. Ramai-ramai kita saksikan. Itu kalau buat. Ya, ya. Masuk. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Pada hari ini kami dari Tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan tersangka atas inisial IL alias Eri Cole yang berada di Kota Pekanbaru, yaitu tepatnya di Kelurahan Simpang Baru RT 1 RW 7 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat itu tersangka berada di rumahnya, yaitu atas penangkapan saudara FS yang sebelumnya kita tangkap di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar. Atas pengembangan tersebut kita lakukan penangkapan terhadap saudara Eri Cole. Saksikan dalam pasti ini. Coba ambil lama. Apa aja isinya? Jompo kalian jompo. Bus rokok. Plastik. Oh ini dia. 5, 6. Enam bungkus apa ya? Empat yeah. Lagi. Berapa berat satu ini? Satu on. Ini 2 on. Berapa semuanya turun? 3 on setengah. Mana lagi sisanya? Kapan turunnya? Satu. Berapa satu onnya? 40 juta. Ya, Pak. Kemudian satu bas plastik. 3 bal plastik, 1 buat timbangan. Ini pas membungkus ya. Kita rokok, plastik hitam. 5 plastik hitam. So. Kita lakukan penggeledahan didampingi oleh perangkat desa. Didapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket. Untuk tersangka, mengakui barang tersebut adalah miliknya dan kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 114 junto 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.